Bagi Selangor, ada beberapa pertukaran juga yang terpaksa dilakukan. Berapa situasi high ball saja ketika ini dalam usaha. Pelaan yang positif untuk Selangor. Dilikas, dilayan oleh pengadil. Dan melambungkan bola ke depan. Quentin Chen dengan satu hantaran rendah. Dilakukan oleh Ten Ang. Cuba Myanmar ini. Brendan Gunn dengan satu hantaran ke depan yang baik. Quentin dengan hantaran rendah. Yang berjaya mendapatkan. Belum lagi berfungsi dengan baik untuk Sabah setakat ini. Baik hantaran ini. Quentin Cheng menanti di depan Helison Kayon. Tetapi terlalu ramai pemain Sabah. Masih lagi dalam penguasaan Selangor. Satu cross ke tengah. Kayon dengan. Yang nampaknya terus daripada Brendan Gunn. Ketika ini Selangor mempunyai peluang juga. Ten Aung menanti Helison Kayon. Masih lagi Ten Aung. Surat permainan dipamerkan oleh kedua pasukan Korea Selatan itu. Supi dengan satu lorongan ke depan. Karupami keluar. Aksi separuh masa pertama yang cukup menarik yang dipamerkan oleh kedua pasukan. Akan 4-3 berkelebihan kepada Sabah. Hanya berkualiti dari Quentin Cheng. Terus cuba melakukan. Corner diberikan kepada pasukan. Ini mereka cuba melakukan serangan. Dead out. Dia ditutup Nazrul Naim. Fazli. Percaya mendapatkan dead out. Zikri. Ten Aung pula yang akan mengambil corner ini. Pemain ketiga yang mengambil corner Sebdo Mukairi dan Bahak sebentar tadi. Sekali lagi corner Damien. Tetapi perlawanan masih lagi terbuka untuk kedua pasukan. Bahaya untuk Sabah. Dan Ten Aung berjaya. Umpanan yang cukup baik dilakukan. Jackson gagal untuk mengekang larian daripada untuk menewaskan Damien Lim. Jadi Sabah sekali lagi yang dilayangkan kad kuning kerana membuka baju ketika sebarang menghadapi 10 minit terakhir ini penjaring gol ketiga.